Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Wah, ini lagi touring jauh nih gue. Gue sekarang ada di masjid besar, masjid takwanya. Masjid apa namanya ya? Terus lihat aja di kolom atau di layar monitor teman-teman deh. Ini masjid besarnya Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kalau nggak salah yang desain masjid ini adalah arsitek nasional, terkenal banget, bahkan sampai internasional, namanya Andra Matin. Masjid ini di Kota Bandar Lampung nggak ada. Masjid modern besar di Kota Bandar Lampung banyak banget. Tapi yang searsitektural dan seni seperti ini cuman ini sih gue lihat. Sayangnya di Bandar Lampung nggak ada. Konten gue ini gue mau ngasih makan ikan di sekitaran masjid. Karena di sekitaran masjid ini ada danau buatan. Ikannya memang nggak ikan koi doang. Ada ikan nila, ada ikan mas. Tapi ada ikan koinya. Dan sengaja gue jauh-jauh kesini dari Kota Bandar Lampung 2 jam lebih dikit lewat jalan tol Sumatera. Ini gue bawa pakan ikan yang akan gue kasih pakannya ini ke danau-danau buatan ini, ke ikan-ikannya. Semoga nanti kita bisa ngeliat ikan koi ya teman-teman. Jadi semoga lu bisa apa ya, enjoy melihat arsitektural masjid ini yang keren. Termasuk lu bisa ngeliatin juga keren dan kerennya danau buatannya, indahnya, alami, bentuknya natural, plus sama ikan-ikannya. Dan kalau kita lagi beruntung, kita bisa ketemu ikan koinya, ikan-ikan alias ikan hias kesayangan kita semua. Yuk kita lihat yuk. Yo, agak panas-panas dikit. Anka, abang. Ini. Yo, awas lo, bang. Ayo dulu, bang. Bagus kan? Ke depan yang karpet, depannya danau tuh langsung. Bagus nggak? Assalamualaikum. Dengar ya, dengar. Kita sholat di sini 6 rakaat. 2 rakaat pertama tahiyatul mas. Sendiri sendiri ya. Habis itu apa? Habis itu kita jamaah sama papa. Oh, jadi 2 rakaat habis itu 4 rakaat. Kak, tunggu kak. Bang, sini bang. Hanka sini. Awas, jangan depan ini. Agak hidup. Ini ya, belum bisa-bisa. Ayo bang, kita sana aja bang ya.
sana, Kingka jangan di pinggir-pinggir situ deh. Sini, sini, ke sini. Ya, sampah jangan buang sembarangan nih. Sampah ini sampah bukan ibu. Ya. Ini kantong sampah nih, Joy. Pelan-pelan, Kak. Ya, tuh. Pindah ke sini, Kim. Sawah, sawah, sawah. Jangan terlalu maju, Kingka ya. Soalnya agak turunan soalnya. Itu yang itu kayaknya koi tuh, ada warna kuning tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, koi tuh jeng, ada kumis tuh. Bukan, bukan. Mana? Ah, itu yang kuning untuk koi tuh, jeng, yang kuning tuh. Koi itu. Awas jangan pinggir-pinggir, anaknya liatin jeng. Jadi kayak cagoy soalnya. Iya. Tuh, koi itu bener tuh. Iya. Jadi emang nggak banyak nih koi-nya nih, kalah sama nila. Cuma banyak yang koi karena cuma ada yang koi itu ada kohaku tuh. Mana sih? Ya tuh kohaku jeng, paling kiri lu jeng. Nih kohaku nih. Oh itu nila. Nila. Mana tadi yang koi? Itu. Bukan. Nih. Awas, Rehana kameranya awas ya, jangan maju-maju yang ini soalnya. Ya, pindah ke sini kita kerjain dia ya. Sini sini, awas lihat samping kiri ya. Udah, op. Kasih di sini yang dikit nih, terjadi banyak. Dikit malah. Ya nggak apa-apa, kasih terjadi banyak. Terjadi banyak kesini bang. Itu kumis, iya. Iya, itu lele, itu pasti. Ini ya, Niko ini ya. Iya, Niko ini bang, makasih bang. Ayo, cari yang mana yang ikan koi teman-teman. Awas, jangan semangatan ya, Jeng. Anaknya dijagain ya, Jeng. Ya, habisin aja, Bang. Miring-miring. Sini. Bagus apa? Kotoran itu. Nah teman-teman, begitulah konten yang mungkin bagi lu gak penting. Bagi gue sih penting banget. Dan hitung-hitung gue anggap konten ini adalah sebuah konten numpang dokumentasi perjalanan gue ke masjid yang indah ini di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Semoga lu suka ya, dan semoga bermanfaat. Hitung-hitung nambah-nambah pengetahuan lu tempat destinasi wisata, tempat wisata ikan hias, sekaligus religi dengan masjid yang keren ini, buat lu datengin. Ayolah, visit Lampung dan visit juga Kabupaten Tulang Bawang Barat. Cheers baby. Salam satu hobi, salam Nishikigoi, cheers. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.